Ada ayat dalam Al-Quran yang orang katakan berbicara tentang jaminan Allah terhadap rezeki makhluknya. Ayat itu menyatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezeki. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Ada yang sedemikian ekstrim dalam memahami ini sehingga mereka berkata, Anda berusaha atau tidak berusaha, Anda akan dapat rezeki seperti halnya burung. Di pagi hari dia terbang, dapat rezekinya, baru pulang lagi ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Dijawab oleh yang lain, burung itu bergerak. Kalau dia terus ada di sangkarnya, tidak akan datang rezeki kepadanya. Jadi kunci pertama, bergeraklah secara positif. Rezeki itu adalah apa yang Anda peroleh. Yang Anda peroleh baik karena usaha Anda sehingga memperolehnya, maupun usaha orang lain yang Anda peroleh, selama perolehan Anda itu Anda dapat manfaatkan. Kalau Anda berusaha kemudian memperoleh rezeki tetapi Anda tidak dapat manfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki Anda. Biasa di rumah dimasakkan sama ibu ikan, ya toh? Ini disiapkan untuk anak-anak, untuk suami. Tiba-tiba kucing datang melahap ikannya. Kita berkata, ini bukan rezeki kita, walaupun kita berusaha. Jadi rezeki adalah apa yang Anda peroleh dan Anda dapat manfaatkan. Kalau Anda berhasil memperolehnya tapi tidak dapat Anda manfaatkan, itu bukan rezeki. Satu dulu sebelum kita sampai ke sana, ulama beda pendapat apakah rezeki itu terbatas pada yang halal atau yang halal yang haram juga rezeki. Halal dan haram menurut pendapat mayoritas ulama itu namanya rezeki. Syaratnya tadi dia dapat manfaat. Koruptor, korupsi sekian banyak, wafat, meninggal, masih ada sisa korupsinya. Sisa korupsinya itu bukan rezeki dia. Karena itu dalam satu riwayat dikatakan, orang yang paling menyesal di hari kemudian adalah seorang pencuri, koruptor, yang meninggalkan harta haram yang dia usahakan karena kematiannya, lalu hartanya itu pergi kepada keluarganya yang tidak tahu bahwa itu hasil korupsi. Ini memanfaatkan dalam sesuai tuntunan agama. Di hari kemudian keduanya bertemu. Sang koruptor berkata, kamu tidak usaha tapi kamu dapat pahala. Saya yang berusaha tapi saya dapat siksa. Allah sudah membagi rezeki. Tetapi dalam hadis dikatakan setan datang menggoda manusia. Sehingga berusaha memperoleh rezeki dengan cara yang tidak direstui oleh agama. Karena itu kita doa, ya Allah anugerahilah saya rezeki yang halal. Ada dua, halal dan itu dapat saya manfaatkan. Ada orang punya korupsi, dia ingin berikan kepada anak cucunya sampai 7 turunan. Itu orang yang tidak mengerti itu orang. Ya itu arti rezeki. Yang sedikit tapi berkah lebih bagus dari yang banyak tapi tanpa berkah. Berkat itu adalah melimpahnya kebaikan dari sesuatu yang sedikit yang biasanya tanpa berkah itu sedikit hasilnya. Saya beri contoh. Sepiring nasi
cukup buat satu orang. Normalnya cukup. Kalau berkah itu bisa dimakan berdua atau bertiga. Waktu. Anda punya waktu 1 jam. Kalau berkah waktu Anda, Anda dapat melakukan aneka aktivitas yang hanya bisa dilakukan dalam waktu berjam-jam atau berhari-hari. Jadi kita mohonkan, wa barik lana fima a'thait. Berkatilah buat kami apa yang kamu anugerahkan kepada kami. Sedikit yang Anda peroleh bisa lebih baik daripada banyak yang diperoleh oleh orang lain. Karena dia tidak mendapatkan rezeki yang dibutuhkan untuk ketenangannya. Saya beri contoh. Satu orang 1 bulan dapat gaji 10 juta. Ada 1 orang dapat gaji 100 juta. Yang dapat 100 juta bisa apa yang tidak ada yang ditabungnya. Yang ini cukup dengan itu. Kenapa? Yang dapat 100 juta tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga apa? Anaknya sakit, langsung dia antar ke dokter spesialis. Keluar duit ya. Langsung dia bawa ke luar negeri. Habis uangnya. Kalau yang ini anaknya sakit dengan penyakit yang sama. Tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Dia belikan obat itu yang murah. Dia bisa menabung. Jadi jangan pernah mengukur rezeki dengan materi. Ada orang kaya raya, banyak kita lihat kaya raya, tapi dia sakit. Anaknya menderita, anaknya narkoba. Itu orang jauh lebih buruk keadaannya daripada seorang yang berpenghasilan ini, rumahnya bahagia dengan anak istrinya. Rezeki bukan sekedar materi, bukan kepuasan hati. Kalau Anda tidak puas, pasti Anda merasa berkekurangan. Tetapi kalau Anda merasa puas, Anda bandingkan diri Anda dengan yang di bawah Anda, Anda pasti puas. Karena itu juga agama berkata, ojo ngoyo. Apa itu ngoyo? Berusaha sekuat tenaga tanpa mempertimbangkan kemampuan, tanpa mempertimbangkan waktu, tanpa mempertimbangkan tempat usaha. Ini tadi, syukuri yang sedikit supaya Allah memberi Anda yang banyak. Boleh jadi yang Allah berikan bukan materi, yang diberikan pada Anda ketenangan batin. Itu jauh lebih mahal daripada itu soal rezeki. Wahai hambaku, pojok moyo. Ya kan? Kenapa? Berusahalah sekuat tenaga tanpa itu tadi. Tidak usah menuntut rezeki esok pada hari ini. Karena engkau pun saya tidak tuntut melaksanakan kewajiban esok hari ini. Besok wajib salat. Salat atau tidak? Harus dilaksanakan sekarang? Tidak. Hai hambaku, aku mencintaimu, maka demi cintaku kepadamu, cintai juga. Jangan duga aku sibuk letih dalam menciptakan alam raya ini. Aku tidak letih. Karena itu jangan duga aku letih dan tidak mampu memberikan engkau rezeki yang bisa memuaskanmu.